Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Teman-teman, Nah ini lanjutan dari video yang tempo hari ya, yang di part 1 ya, Fix and All yang gagal pengisian, yang di situ sudah jelas. Nah ini saya perlihatkan jelas spoolnya yang rusak yang tempo hari. Kita akan penggantian. Saya berjanji untuk memperlihatkan penggantian dari spool ini. Nah ini spoolnya saya sudah beli yang ori ya, yang ori Yamaha. Nah kita akan ganti. Saya akan perlihatkan nanti pengetesan di spool baru ya. Kita akan tes di spool baru. Tadinya saya mengetes di spool ini, saya katakan bahwa di spool ini tidak ada yang masa ya, tidak ada yang masa dan ini api semua ya. Ini yang dikatakan spool 3 pas. Oke, saya akan mengganti dengan ini. Nanti kita akan tes langsung benarkah di spool ini ada mengeluarkan api tanpa menghubungkan. Ya, yang saya katakan waktu itu tidak ada mengeluarkan api di spool ini. Jika kita mengetesnya dengan bohlam tidak mengeluarkan api. Oke, kita lanjut saja ke penggantian. Dan, namun sebelum itu saya doakan dulu teman-teman semua, semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk orang lain dan menjadi berkah buat kita. Oke, kita lanjut. Baik, kita akan langsung saja buka spoolnya. Ini memang sudah saya longgarkan. Tinggal buka saja. Nah seperti itu, ini yang tempo hari yang gosong. Nah, baik, kita pakai yang ori ya sobat ya, yang ori. Baik, kita akan langsung pasang ya. Nah, di sini memang packingnya masih bagus. Saya tidak ganti packingnya ya. Saya periksa di sini memang masih bagus. Jadi saya tidak perlu ganti packingnya. Yus, Le, tinggal balik sini ya. Ya ya. Sore. Ya ya ya. Hmm.
Nah, baik, ini sudah selesai saya pasang. Kita akan coba tes ya. Ini di spool baru kita akan lihat di tiga kabel ini. Kita tes satu-satu ke massa di sini. Apakah memang mengeluarkan api atau tidak ya? Untuk pembuktian saja untuk para pemula bahwa spool tidak tiga pas ini tidak mengeluarkan api ketika dites satu-satu seperti ini. Ini dalam keadaan baru. Ayo, coba deh, engkol. Nah, ya. Tidak mengeluarkan api ya. Nah, yang lagi kita tes yang satunya lagi juga tidak mengeluarkan api. Nah, terus. Nah, terus kita tes yang satunya lagi. Juga tidak mengeluarkan api. Jadi kalau sahabat atau teman-teman semua, para pemula misalnya mengetes spool ini dengan satu kabel terus ditempel ke massa, itu tidak akan mengeluarkan api. Jadi cara pengetesannya seperti ini, tes satu di sini dan tes lagi satu dimasukkan ke yang satunya. Nah, ayo coba dites. Nah, itu mengeluarkan api ya. Boleh dengan pindah lagi. Ini pindah ke sini terus tetap mengeluarkan api, dan ini pindah ke sini terus tetap mengeluarkan api, dan pindah lagi ke sini, ini pindah ke sini juga mengeluarkan api. Jadi tiga-tiganya itu mengeluarkan api. Ketika salah satunya kita tempel ke massa, itu tidak akan mengeluarkan api. Jadi seperti itu ya sahabat semua ya. Jadi benar sekali, ketika di part 1 saya pengetesannya, satu di kabel di sini mengeluarkan api ya. Jika salah satu di kabel di sini kita tempel ke massa mengeluarkan api, itu artinya di bagian spool itu sudah terjadi masalah. Oke, kita lanjut ke pemasangan, lalu kita akan tes motor ini sesuai dengan janji saya. Siapa itu? Jal. Oke, ini selesai. Kita coba coba onkan kunci kontak. Ini memang aki sudah saya kita tukar baru ya. Aki sudah kita tukar baru karena saya takut ya nanti yang lainnya rusak kalau tidak pakai aki. Lalu kita akan coba hidupkan kontak. Nah, tadinya ada kode mil ya di lampu. Masalah di spool atau di kiprok. Nah, itu sudah langsung mati ya. Tidak ada lagi kode 46-nya. Oke, kita coba langsung saja hidupkan. Coba engkol, Dek. Engkol-engkol dulu, Dek. Engkol-engkol dulu beberapa kali. Karena ini sudah oke, langsung saja engkol, hidupkan. Oke, nah itu langsung ya, langsung bagus. Baik sahabat, itu dari saya cara mengetes dari spool yang baru ini dan membuktikan bahwa spool ini tidak mengeluarkan api ketika ditempel di massa. Ini adalah spool yang dikatakan dengan sistem 3 pas. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.